Selamat pagi semua. Ini tutorial ala Nahla Channel ya. Anak burung cipohan. Gini teman-teman. Air dan menggunakan vitamin Ebot ya, Ebotik. Dituangkan 5 tetes. 1 2 3 4 5 atau 4 juga boleh, 4 tetes atau 5 tetes. Ya. Ini berfungsi sebagai asupan vitamin. Nah, jangkriknya nih. Saya putusin kakinya, dicopot kakinya dua-duanya. Nah, terus kepalanya dipencet teman-teman supaya agak empuk, dia nggak keras. Oke teman-teman, ini udah saya siapkan 4 ekor jangkrik ya, 4 ekor jangkrik. Ini kakinya udah saya copot dan kepalanya sudah dipencet. Dia langsung empuk. Koleksi papan. Apa bonsai? Gede. Awas. Ah, permisi dulu, permisi. Tuh. Sayang. Ini teman-teman, nahlanya baru bangun teman-teman. Nahlanya baru bangun nih. Burungnya disayang. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Air secukupnya, terus vitamin. Saya nggak menggunakan air hangat teman-teman. Untuk jangkriknya nggak pakai air hangat. Tapi kalau mau pakai air hangat nggak apa-apa, bebas. Mam. Ya udah, ini yang keempat teman-teman. Udah kenyang mungkin. Udah yang keempat ya, emang udah agak kenyang dia. Gak mau nih. Nih. Cipo. Cipo. Nih. Nah, kenyang deh. Oke teman-teman, sekian tutorial cara memberikan pakan pada anakan pleci ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Selamat pagi.